warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Reply, hari ini aku lagi ada di SPBU BBS ya teman-teman. Nah, jadi sini tuh aku seperti biasa mau urban nih. Di sini aku bawa si Toto sama si Leon. Nah, di sini aku mencoba kecerdasan merpati aku ya. Dan kemarin urbannya masih standar-standar ya. Dan sekarang urbannya ini lumayan agak ekstrim. Terus ini spotnya juga rimbun banget ya, banyak pohon-pohon juga. Dan di belakang aku tuh, di depan aku tuh itu pom bensin. Kameramen lihat tuh. Tuh, pom bensin ya. Nah, itu parkirannya. Dan di sini aku pengen nyoba di tempat yang banyak pohon kayak gini nih. Kira-kira nanti mental si Toto sama si Leon tuh kayak gimana? Apakah mampu melewati rintangan yang banyak pohon kayak gini? Atau gimana ya teman-teman? Nah, jadi kuncinya tuh kalau misalkan kalian pengen urban tuh, bondingnya harus bagus. Jadi kalau misalkan bondingnya bagus tuh, merpati juga kegitanya jadi ngunci teman-teman. Jadi ya kalau misalkan pengen bondingnya bagus, itu rajin manning. Nah, jadi sini aku bakal langsung aja diterbangin. Kira-kira hasil manningku ini memuaskan atau tidak? Jadi pembuktian ya, setiap hari di manning tuh bakalan nguatin bonding merpati aku ke ownernya ya tuh teman-teman. Nah, langsung aja kita terbangin ya. Di sini lumayan agak lama lah manningnya, soalnya ini baru pertama kali juga ya si Toto nyoba di spot yang rimbun kayak gini. Oke, ikuti keseruan hari ini ya. Langsung saja ya, karena ini waktunya mepet ya, karena aku kerja siang. Jadi aku langsung aja terbangin si Totonya solo dulu ya, biar si Totonya mapping dulu. Ya, Toto terbang ya teman-teman, gas mental. Nah, tuh. Nah, Toto. Toto, Toto, Oke, mantap. Terbangan pertama aman ya si Toto nih. Kita coba lagi ya. Soalnya si Toto harus diusir. Ya. Oke, kesana teman-teman. Mananya? Mananya? Mana? Tuh, itu tuh. Ayo kita Toto, hei. Nah, masih terbang lagi teman-teman tuh. Toto, Toto. Oke, muter-muter di sana ya. Toto, hei. Wow. Awas teman-teman, si Totonya cukup kebingungan ya, soalnya kan ini banyak rintangannya banget ya, terus banyak pohon-pohon gede juga, jadi agak tanggung ke si Totonya. Dan si Totonya ini lagi beresin bulu ya, jadi agak kurang fisiknya. Nah, kebetulan sini aku bawa 3 ekor, mau nyoba yang satunya lagi ya teman-teman. Ini si Leon ya teman-teman nih. Ini si Leon ya. Nah, ini si Leon tuh partner si Toto Urban. Nah, kita coba tes mental si Leon ya sama si Toto. Kita kasih makan dulu ya. Nah, kita kasih liwet dulu biar dia tahu ya bahwa ownernya di sini. Ya, ya si Ipal. Ini kameramen Ipal. Go. Go. Kenapa? Oh itu tuh. Bukan itu bukan. Coba si Toto ini. Toto. Hei. Toto. Itu ayo dua. Ayo dua. Mana? Entar. Hei. Itu dah. Iya. Hei. Leon. Oke. Mantap, si Leon.
Leon sama si Toto. Mantap ya teman-teman nih, saya lihat nih. Jadi si Leon agak kebingungan ya tadi, mungkin karena baru terbang dan baru pertama kali nyoba di spot rimbun kayak gini. Dan ternyata alhamdulillah si Leon sama si Toto lulus. Yuk kita istirahat dulu ya, soalnya tuh capek. A few moments later. Oke guys, tadi karena istirahat dulu ya, dan ini aku mau nyoba yang satunya lagi. Jadi sini namanya sama, bukan sama sih. Kalau itu Leon, ini Leo teman-teman. Nah ini Leo ini sama ya, baru pertama kali juga nyoba di rimbun kayak gini. Balik si Toto, yuk. Toh, ganjel toh. Go, go. Wih, nge-vlog nih teman-teman tuh. Dari si Toto tuh. Apa tuh di arahnya? Nah, apa tuh? Hei. Teman-teman, ternyata yang ini juga aman, cuman ini kayak kebingungan teman-teman, soalnya telat ngejar si Toto. Duh, jadi ini takutnya mencok teman-teman, tapi aman ya segini umpalnya. Ya aman. Oke, kita istirahatin dulu aja ya, soalnya ini kan takutnya mencok teman-teman, terus takutnya juga kebiasaan. Coba lagi gitu Pak, coba nih Pak. Ah, Pak Ketang, Iwan kita simpen dulu aja. Coba yang ini lagi teman-teman nih, yang ini lagi ya. Jadi kan dua-dua ya, yang satunya lagi nah, ini si Leon ada loncengnya, kalau yang tadi enggak teman-teman. Rival kenapa? Melewati rintangan apa? Aman. Jadi emang pinteran si Toto ya dibandingkan punya ini yang si Leon. Maksudnya si Leon tadi karakternya emang agak kebingungan juga ya, sama kayak si Leo tuh yang di kandang. Nah, jadi kita simpen dulu aja. Nah, kita coba si Toto solo. Siap. Sekali lagi lah solo. Kalau solo harus di kebah pakai ini pal. Solo. Hei, Toto. Awas, bro. Mantap lah. Ini mah mantap ya si Toto Urban di SPBU PBS di tempat rest areanya, area parkirnya, area istirahatnya. Ternyata merpatiku ini si Toto karakternya pinter juga, sama si Leon juga ya teman-teman. Pokoknya mah tipsnya itu kalau misalkan kalian pengen jago urban, tingkatin manning, udah manning, terus bondingnya juga harus bagus. Kalau bondingnya bagus ya kayak si Toto contohnya nih. Jadi dia tuh tahu nama owner sama tahu suara perwit. Nah teman-teman segitu dulu video hari ini. Alhamdulillah urban di SPBU BPS cukup puas, cukup menantang. Next lah nanti selanjutnya kita bakalan urban di mana lagi pal. Masih banyak banget PR-nya soalnya. Nah saya Sigit Aryadi, ownernya Bule. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.